Di bagian sebelumnya, Raja Hantu menyuruh Yaoji dan Kilong untuk menekan pasukan Sekte Kebenaran agar mereka tak menuju ke puncak roh. Di tempat lain, terlihat senior Yaoji hilang kontrol karena ia sudah ditakdirkan menjadi tumbal kebangkitan Dewa Iblis. Sedangkan di sisi lain, Xiao Fan dihadang Suki, di mana Suki mengatakan perasaan yang sebenarnya pada Xiao Fan, bahwa hatinya menaruh perasaan yang lebih padanya, di mana Suki tetap berharap pada Xiao Fan untuk kembali lagi di Sekte King Yun. Akan tetapi, harapannya hanyalah sebuah kebodohan karena orang yang diharapkan tak akan pernah berbalik padanya. Kemudian, Suki memberitahu pada Xiao Fan bahwa kedatangannya akan menepati janji lamanya, di mana jika mereka kembali bertemu, maka mau tak mau, tega tak tega, ia akan bertarung dengan Xiao Fan. Terlihat dengan sangat mudah, Xiao Fan menangkis serangan Suki dengan kekuatan sihir King Yun miliknya. Tak lama kemudian, terlihat Master Pukong bersama yang lainnya datang dengan tepat waktu. Di mana Master Tiang kemudian menyuruh murid handalanya untuk menggagalkan formasi 4 darah binatang. Sedangkan ia bersama Master Pukong dengan Master Yun akan memperkuat sihir pelindung. Tak lama kemudian terlihat Suki bersama yang lainnya bertarung melawan roh Dewa Iblis. Seketika, senior Darren pun terluka, di mana yang mereka serang ialah senior Yeji yang saat ini bisa berubah wujud menjadi sosok kabut hitam. Di sisi lain, terlihat Xiao Fan dihampiri Nona Xiaobai bersama Yego. Nona Xiaobai mengatakan pada Xiao Fan bahwa ketika formasi darah 4 binatang aktif, maka disitulah kekuatan spiritual di seluruh penjuru dunia akan menjadi satu, serta kekuatannya tak tertandingi oleh siapapun. Di mana Nona Xiaobai sangat khawatir jika Sir Xiao Fan tak mampu menyegel kembali Dewa Iblis. Tak lama kemudian, Suki dan yang lainnya dikepung oleh kabut hitam kembali. Di waktu bersamaan, Xiao Fan pun datang membantu mereka. Xiao Fan yang melihat senior Darren terluka, ia pun memutuskan untuk menyembuhkannya. Xiao Fan kemudian mengatakan pada mereka bahwa tak akan lama lagi formasi binatang selesai, di mana Raja Hantu mengorbankan tubuh senior Yeji sebagai persembahan wadah Dewa Iblis. Disinilah Xiao Fan memberitahu pada mereka semua jika senior Yeji bisa dihentikan, maka Dewa Iblis tak akan mempunyai tubuh untuk kebangkitannya. Dari sinilah Xiao Fan membutuhkan bantuan mereka untuk berjuang bersama menghentikan kebangkitan Dewa Iblis. Terlihat para murid King Yun pun berdiskusi akan tawaran dari Xiao Fan, hingga pada akhirnya mereka setuju untuk menjalin kerjasama bersama Xiao Fan kembali. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Terlihat Xiao Fan memikirkan rencana selanjutnya untuk keesokan harinya. Melihat Xiao Fan menyendiri, Dali pun mengajak Xiao Fan untuk beristirahat dan menyantap makanan yang ia bawa. Mereka pun serempak memandang Xiao Fan dengan muka serius. Dali yang bisa mengubah suasana, ia pun memberikan sebuah kue yang disukai Xiao Fan. Di saat itulah, suasana menjadi encer. Dali dan Jinyu mengatakan pada Xiao Fan, di mana saudara selamanya akan tetap menjadi saudara. Suki yang memperhatikan Xiao Fan dari tadi, ia pun menanyakan akan tongkat obornya yang retak. Xiao Fan menjelaskan
bahwa mutiara pengisap darah retak akibat kelengahan dirinya melawan kekuatan senior Yaichi, di mana untuk memperbaikinya hanya dengan satu cara, yakni menggunakan setetes darah dewa binatang. Di waktu bersamaan, senior Yaichi pun menghampiri mereka. Hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Terlihat senior Yaichi memancing Siofan agar menggunakan kekuatan sihir buku langitnya. Terlihat Siofan kewalahan melawan kekuatan senior Yaichi. Dengan rasa penuh keyakinan, Siofan berhasil menghempaskan kekuatan sihir tongkat obornya. Dengan tak sengaja, darah binatang yang berada di dalam tubuh Yaichi mengenai mutiara penangkap darah Siofan. Di saat bersamaan, Raja Hantu pun datang dan langsung membawa senior Yaichi di tempat persembahan Dewa Iblis. Hingga keesokan harinya pun tiba, di mana Siofan mengatur strategi untuk menuju ke puncak roh bawah tanah. Disinilah keyakinan Siofan kuat karena saudara seperguruannya sangat mendukung padanya. Tak lama kemudian, sampailah Siofan di tangga 1000. Akan tetapi mereka dihadang oleh pasukan Raja Hantu. Lanjutan! Kemudian senior Darren menyuruh Siofan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju puncak roh, sedangkan ia bersama Siang akan menghadang pasukan Raja Hantu. Terlihat Siofan kembali dihadang oleh Master Sanggui. Di waktu bersamaan Lin Sun datang, di mana ia akan menghadangnya dan menyuruh Siofan dan yang lainnya melanjutkan langkahnya. Tentunya halangan serta rintangan tak cukup di situ. Semakin ke atas maka akan semakin dahsyat jebakan yang dibuat oleh Raja Hantu. Dan benar saja, mereka dihadang oleh Penjagaan dan Yong Song, di mana mereka saat ini dikendalikan oleh roh Dewa Iblis. Kali ini Dali yang akan bertarung dengan Penjagaan. Tak lama kemudian, di tangga keempat Siofan dihadang oleh Yao Ji, di mana saat ini giliran Suki yang akan melawannya. Tersisa Siofan dan Jingyu. Tak lama dari hadangan Yao Ji, mereka dihadang Kilong dan Nona Miao. Di saat inilah giliran Jingyu akan melawan kekuatan mereka berdua. Akan tetapi Nona Miao tak tega melawan Jingyu. Terlihat Siofan sudah sampai di atas puncak roh bawah tanah. Disinilah ia akan bertarung dengan Raja Hantu antara hidup dan mati. Sebelum bertarung, terlihat mereka pun saling membacot dan saling menyalahkan. Dan pertarungan pun dimulai. Siofan pun terdesak melawan kekuatan Raja Hantu. Di saat inilah Nona Xiaobai datang membantu Siofan. Akan tetapi tak lama dari bantuannya, ia malah dibawa kabur oleh Raja Hantu. Sedangkan di sisi lain, Master Tiang bersama para master lainnya kewalahan menahan tenaga Dewa Iblis. Akan tetapi
mereka tetap berjuang sekuat tenaga agar sihir pelindung gunung seribu tahun tak hancur. Di saat inilah detik-detik kebangkitan Dewa Iblis dimulai. Terlihat Master Gui akan melakukan ritual persembahan untuk wadah kebangkitan Dewa Iblis. Di sisi lain, Lin Sun beradu kekuatan dengan Master Sang Gui. Yang pada akhirnya, ia berhasil melenyapkan Master Sang Gui. Sedangkan di sisi lain, Dali juga bertarung serius melawan penjagaan. Di saat terdesak, Lin Sun berhasil menghentikan Yong Song yang akan menusuk Dali. Akan tetapi, mereka tak mampu melawan penjagaan. Di saat inilah Dali mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya untuk melawan penjagaan. Yang pada akhirnya, penjagaan berhasil diterjang oleh Dali. Sedangkan Suki masih disibukkan berdialog dengan Yao Ji, selayaknya seperti emak-emak yang merumpi. Tak lama kemudian, terlihat Jing Yu seimbang melawan Qilong. Bahkan, terlihat Nona Mia membantu Jing Yu agar bisa mengalahkan Qilong, di mana sebenarnya ia mempunyai perasaan cinta pada Jing Yu. Akan tetapi akhir cintanya sangatlah menyakitkan, di mana Qilong menghantam perut Nona Mio dengan pukulan naga langit miliknya. Di saat inilah Jing Yu baru menyadari bahwa selama ini Nona Mio menaruh cinta padanya. Disinilah kita mengerti akan cinta pohon kelapa, di mana yang satunya cinta dan yang satunya tak merasa. Tari udutmu sobat, dan seruput kopimu, dan sama-sama bilang ah mantap. Dan di puncak roh, terlihat Nona Xiaobe menerawang hati raja hantu, di mana saat ini ia merasakan akan kekhawatiran, kebimbangan dan ketidakpastian. Tak lama kemudian, terlihat Xiaofan yang sudah tak berdaya menaiki tangga terakhir. Disinilah ia mendapatkan penguat hati dari Biao. Seketika Xiaofan pun bangkit kembali, menyelesaikan tugas terakhirnya untuk menghidupkan Biao dan menyegel Dewa Iblis. Terlihat Xiaofan kembali bertarung dengan Raja Hantu. Di saat terdesak, Suki bersama yang lainnya membantu Xiaofan. Pertarungan pun semakin membagongkan. Di mana Xiaofan mengeluarkan kekuatan The Roll of Power, yang seketika roh Biao juga datang menyuruh ayahnya untuk menghentikan ambisi besarnya. Xiaofan dengan seketika menghempaskan tongkat obornya yang membuat raja hantu terpental dan terluka. Nona Xiaobe kemudian melemparkan cermin api misterius pada Xiaofan. Di saat inilah raja hantu tak lagi bisa menghentikan Xiaofan untuk menyegel Dewa Iblis. Di dalam roh Dewa Iblis, Xiaofan berusaha sekuat tenaga menggagalkan Master Gui.
Dengan seketika, mereka pun meledak dan keluar dari dalam persembahan roh dewa iblis. Di waktu bersamaan, Raja Hantu pun melarikan diri. Nona Siobe kemudian memberitahu pada Siovan untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi agar Pio dapat hidup kembali. Di saat bersamaan, Master Tiang bersama Master lainnya sangat bangga karena usahanya tak sia-sia menahan sihir pelindung. Di saat inilah, harapan terakhir Siovan menghidupkan kembali pujaan hatinya akan terkabul. Akankah Bio berhasil hidup kembali? Nantikan season yang ketiga dari The Legend of Joseon. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah setia mengikuti Mimin dari season 1 sampai season kedua. Semoga terhibur di sela-sela kegabutan dan kemageran. Dan Mimin minta maaf karena tak bisa melanjutkan season yang ketiga karena filmnya belum dirilis. Tentunya untuk kalian ingin request film-film selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, Mimin pamit undur diri karena udu dan kopi belum dibeli. Saya Mimin Asih Film, bye-bye.